Jalan Kali Baru Gaga di Kampung Kamal, Desa Gaga, Kecamatan Pau Haji, Kabupaten Tangerang. Kondisinya sangat memprihatinkan seperti terlihat pada Selasa 3 Mei 2022. Jalan yang menghubungkan wilayah Kecamatan Pau Haji dan Kecamatan Teluk Naga di Kabupaten Tangerang ini sering terendam air setinggi sekitar 50 cm. Sering Pak lewat sini ya Pak? Sering. Ini apa sih sebabnya? Nggak ada got tapi ya? Dari pabrik ya Pak. Oh gitu ya. Terus ini harapan apa Pak? Supaya apa nih? Dibetulin gitu ya? Dibetulin aja Pak lah. Keadaan ini diduga akibat tidak berfungsinya saluran air yang ada di kawasan tersebut akibat tumpukan sampah dan endapan lumpur. Ironisnya, meskipun cuaca sedang panas terik dan terang benderang, aspal ban dan jalan ini selalu tertutup genangan air.